Min, baunya kereta ni. Ish, masih lembab lagi ni Min. Petang kemarin, semalam kau cuci, bukan hujan ke semalam? Hujan lebat tu. Oh, tu lah, aku pun perasa ada bau juga. Tapi tu lah, semalam aku dah cuci lah. Tapi time petang lah aku cuci. Min, kalau kau mau cuci cushion kereta, kau mesti cuci dalam waktu pagi dengan cuaca panas. Kau tak boleh cuci time petang. Time petang macam mana mau kering? Wish, memang bau truk lah kereta kau ni Min. Mau kena cuci balik ni. Nah, siapa suruh kau cuci petang-petang? Kan rugi sudah 180 kau tu. Kisah sebenar si Min mencuci cushion kereta ketika waktu hujan dan lewat petang. Min pagi-pagi kena bebel oleh isteri beliau kerana mencuci cushion sampai bau hapak yang memedihkan hidung. Nasib Min lebih parah, cushion perlu dicuci semula sehingga membazirkan duit bernilai RM150. Kesimpulannya, Min memilih pencuci yang tidak ada pengalaman dalam bidang ini. Jika anda mahu mencuci cushion kereta, pastikan cuaca panas. Cuci cushion mestilah pada waktu pagi seperti anda mencuci baju juga. Perlu dijemur sehingga span cushion betul-betul kering. Barulah bau hapak tidak terjadi.